Ya, baik kepada saudara-saudara dimanapun berada, baik di pengguna media sosial, baik di FB, di Instagram, di Line, di Google, dimanapun. Ya, hari ini saya akan menceritakan bagaimana kami memulai terapi uap alami di Kesda. Kenapa kami membuat ini? Karena hampir di seluruh penduduk Jakarta untuk berkeringat saja sangat susah. Mengapa? Karena setiap pagi mereka sudah berangkat dan mereka pulang malam, dan memang tidak ada waktu untuk mereka berkeringat atau yang disebut dengan olahraga atau jogging. Maka dengan melihat keadaan yang seperti ini, kami hadir dan membuat yang namanya terapi uap alami PT Sda. Ya, semua ini bahan-bahannya dari rempah-rempah. Ya, kami sudah memulai ya 2 bulan ini dan sudah banyak orang datang untuk menikmati terapi uap ini. Ya, berikut saya akan berikan contoh pada saat kita masuk dalam terapi uap. Ya, ini ada pintu, ada ruangan yang tertutup. Kita sediakan ruangan, tapi sementara kita pakai satu ruangan dulu. Ya, kita sudah itu nggak usah ya. Ya, nanti kita masuk. Oke. Kalau kita mau masuk terapi uap, kita masuk begini. Ya, silakan. Ya, masuk. Gelap bang dia. Oke. Apa apa? Dah. Ya, ini ada, nanti kita masuk, ada uapnya, sudah ada uap ini. Oke, masuk. Ya. Di ke sana. Oke. Ya, saya akan mulai masuk. Ya. Ini sudah ada uapnya. Nanti boleh diperhatikan. Ya, ini dari bawah. Ya, ini dari bawah ada apa dong? Ini nanti keluar uap. Ya, kita bisa duduk, ya, boleh duduk, boleh juga berdiri, ya, sambil kita gerak-gerak badan, ya, sambil bisa keluar keringat. Ya, waktu kita mengikuti terapi ini, kaki kita bisa kita buat begini. Kenapa? Dari saraf-saraf ini semua, ya, uapnya bisa menetralisir. Ya, kalau Anda asam urat, diabetes, ya, pegal-pegal, tinggal datang aja ke terapi uap. Ya, begini. Ya, saya hampir setiap pagi melakukan ini dan memang syukur ya saya menikmati kesehatan. Ya, tidak panas, ya, boleh pakai tangan juga. Ya, supaya Anda bisa menikmatinya. Ya. Terus ya, jika ini Anda boleh, kalau di dalam Anda boleh buka baju, ya, nanti seperti ini keadaannya. Sambil Anda boleh ngelap keringatnya kalau sudah bercucuran. Itu begini ya. Iya, dilap. Inilah keadaan kalau kita di dalam ada terapi uapnya. Ya, kita boleh pakai kaki lagi begini ya. Supaya enak. Bisa juga kita arahkan dan kita sambil bergerak-gerak tangan ya. Nanti sambil keringat Anda akan bercucuran keluar. Nah, inilah keringat-keringat ini dia keluar, ini toksin-toksin, racun-racun dalam tubuh. Ya, bagaimana cara mengeluarkan racun dalam tubuh? Ya, tentu ya dengan air seni dan juga keringat ya, kita bisa menikmati kesehatan. Ya. Saya sedang menikmati ya terapi uap ini setiap pagi dan saya menikmati kesehatan. Ya. Uang bisa dicari. Tapi kalau sudah sakit, mau sebanyak apapun uang Anda tidak akan pernah bisa lagi mencegahnya. Jadi sebelum terlambat, Anda lakukan terapi uap, Anda lakukan dan menjaga kesehatan Anda di mana pun. Ya. Seperti begini. Nanti ya keringat saya sudah mulai bercucuran keluar. Ini keringatnya keluar. Nah, inilah racun-racun nanti dilap ya. Nah, begini keadaannya. Sampai celana saya sudah basah. Ini bukan karena air, tapi ini karena keringat. Jadi seberapa banyak toksin, berapa banyak racun-racun dalam tubuh itu keluar dari tubuh. Ya, kapan lagi Anda ditunggu di terapi uap PT Sda alami yang ada di Kampung Sawah. Bagaimana dengan harganya, Pak? Ya, di sini
per menit hanya 1000 menit, 1000 rupiah per menit. Jadi Anda boleh lakukan 10 menit, 15 menit, 20 menit. 10.000 berapa? Demi kesehatan Anda. Ya, ini saya kaki saya buat begini. Ya, karena di sinilah saraf-sarafnya. Saya buat juga begini. Ya, tangan saya juga. Boleh juga badan, ya. Tapi sambil bergerak-gerak kelihatan keringatnya kan? Iya. Ya, ini sudah beringat sekali. Ya, lagi sudah keringat sekali ini. Nah, ini semua racun-racun yang keluar dari itu. Ya, saya tunggu Anda di terapi uap alami Bethesda. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya. Oke. Ya. Mana bang, kembali ini bang ya? Iya. Bisa.